Di hari ketiga pelaksanaan perlombaan musabakah tilawatil Quran ke-50 tingkat Kabupaten Indragiri Hilir, dari 20 kecamatan, 4 kecamatan yang tersisa mengikuti babak final perlombaan dalam cabang Fahmil Quran baik kategori putra dan kategori putri. Adapun kecamatan yang masuk dalam babak final lomba Fahmil Quran dalam kategori putri adalah Kecamatan Tembilan Hulu, Kecamatan Kempas, Tembilahan Kota, dan Kecamatan Tanah Merah. Dan untuk kategori putra adalah Kecamatan Kempas, Kecamatan Kemuning, Kecamatan Tanah Merah, dan Kecamatan Enok. Seperti cerdas cermat pada umumnya, perlombaan Fahmil Quran tersebut membahas materi pelajaran baik pengetahuan tentang keagamaan, pengetahuan secara umum, dan pengetahuan tentang kebudayaan. Di tengah pelaksanaan lomba Fahmil Quran, Asisten 1 Sekretariat Daerah Kabupaten Inhil, Tantawi Jauhari, menyaksikan secara langsung jalannya perlombaan. Seluruh peserta dan para tamu undangan juga dengan sigap selalu menerapkan protokol kesehatan, yakni sebelum memasuki area perlombaan, para tamu undangan diwajibkan mencuci tangan terlebih dahulu dan memakai masker. Hal ini guna memutus penyebaran rantai virus COVID-19. Nadia Anggraini dan Lukman melaporkan untuk Gemilang Televisi.